Seperti inilah kondisi salah satu pasar oleh-oleh khas Bali yang ada di Jalan Nusa Kambangan Denpasar. Sejak toko dibuka, ratusan calon pembeli telah memadati setiap celah toko untuk memilih berbagai produk yang diinginkan. Menurut salah satu pengunjung, Ibu Mimin asal Jawa Timur, dirinya mengaku berlibur ke Bali bersama keluarga. Selain berkunjung ke berbagai lokasi wisata, toko ataupun pasar oleh-oleh menjadi agenda yang tak pernah ditinggalkan. Selain murah dan nyaman, toko oleh-oleh juga biasanya menyediakan banyak pilihan produk, mulai dari fashion, aksesoris, hingga makanan khas Bali. Ya, soalnya di sini tempatnya lengkap, terus harganya juga murah-murah. Jadi setiap liburan, kalau nggak kesini nggak enak, rasanya kurang lengkap. Sebaiknya jumlah kunjungan diakui pihak pengelola toko oleh-oleh dibanding dengan tahun lalu, penjualan di tahun ini mengalami peningkatan hingga 80% dan diperkirakan akan terus meningkat hingga H+7 libur lebaran. Sementara untuk produk yang biasanya paling sering dicari pengunjung adalah pakaian, makanan, dan kerajinan tangan. Kalau yang sangat diminati mungkin hampir semua barang yang kita pajang. Terutama mungkin kita akan ada banyak juga jenis item barang yang kita tambahkan. Tentunya mungkin ada karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, kemarin yang mungkin omset kita cukup signifikan naik itulah penjualan baju-baju muslim. Yaitu yang mungkin banyak, yang untuk makanan, souvenir, dan juga fashion. Ya, itu yang cukup meningkat. Tak hanya pengelola toko yang mendapat keuntungan dari meningkatnya jumlah konsumen yang mencari produk makanan dan kerajinan khas Bali, secara tak langsung para pelaku UKM Bali juga ikut merasakan dampak kenaikan jumlah kunjungan tersebut. Pasalnya 80% produk-produk yang ditawarkan dan dipajang di toko oleh-oleh merupakan hasil kerajinan para pelaku UKM di Bali. Hari Wiratmaja dan Agus Sudiatmiko, Bali TV.